Di Rong Balukar konslet listrik 12 wangunan kios jeng ima di Pasar Bojong Meron Cianjur Kahuruan. Senemunggaran tembong mucunghul ti salah sehiji kios suku cadang bengkel sapeda. Di Rong tina listrik anu konslet 12 wangunan di Pasar Bojong Meron Kelurahan Sorok Pandan Kabupaten Cianjur Kahuruan. Eta wangunan anu tumpur teh ngawengku wangunan kios 10 jeung 2 imah warga. Cek saksi eta kajadian teh karandapan satu tas adan magrib. Sene tembong mucung ti jajaran kios suku cadang bengkel sepeda jeung kios parabotan. Tekung sirila sene ngagedean nyamberan wangunan kios sejena. Saya ngeliat mungkin kemudian dari konsleting listrik, dari konsleting listriknya, dari apa? Toko loak, loak sepeda, soalnya saya melihatnya tuh si api itu dari atap keluar. Nah dari situ kemungkinan kan kebetulan di sini kayu semua, sama yang belakang rumah juga kosong, cepat ngerembetnya gitu. Nalika nempose dengan bubelan, boga kios dibantuan warga sabudirinana ngunjalan barang-barang ti kios anu kahuruan. Sejeroning kitu inggis sini sumaramba lantaran tempat kejadian mangrupa lalawak anu gegek. Dinaeta kejadian teh Bupati Cianjur Gasik ngadeg-deg ka TKP turta nyaksian prak-prakan mareman sini. Waktunya jam 19.10 ini sudah clear, tinggal pendinginan saja. Kita mengerahkan pemadam kebakaran dari Cianjur Kota, dari Cirebon ya, dan juga dari Cirebon, dan termasuk dari Petim dengan kerjasama semua pihak. Alhamdulillah jam 19.10 bisa terpadamkan. Total ayat 12 wangunan anu kahuruan, 10 mangrupa kios barang bekas, spare part, daging hayam, jeung sayuran, ari 2 dinama imah warga anu ngadeg hareupeun pisan eta kios-kios anu kahuruan. Kios anu bahan wangunanna gampang kaduruk, ngabalukarkeun seuneu gancang pisan sumebar, tapi ka ngaduruk imah anu ngadeg pentaseunana. Hadirin boga kios jeung boga imah sagancangna dievakuasi. Kalawan ngeperakeun 4 unit mobil damkar pamusunganna kurang leuwih sajam seuneu bisa dipareuman. Taya korban jiwa kitu deui anu tatu dina eta musibah teh, tapi sawatara kios jeung barang dagangan beak kaduruk. Kerugian di rong tepi ka ratusan juta rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV.